Hanyut. Balik lagi bareng saya Gigi Haryanto. Kali ini kita mau coba masak-masak menu yang dimasak oleh Chef Nindi yang bikin para juri Master Chef ketagihan. Let's go. Oke, kemarin saya sempat lihat ada peserta Master Chef yang lagi trending di YouTube. Nah, namanya itu Nindi. Nah, Nindi ini dia bikin oseng cumi. Jadi oseng cumi ini membuat juri Master Chef ketagihan. Gimana cara bikinnya? Langsung ikutin saya. Jadi sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada lombok merah, bawang putih, bawang merah, sama cabai rawit. Habis itu ada tomat, daun jeruk, ada daun serai, sama laos. Dan ada toge atau kecambah. Selain itu ada daun kemangi. Dan ada gula, garam, sama kaldu bubuk. Terakhir ada cumi. Langsung. Yang pertama kita mau potong lomboknya dulu. Jadi pertama kita iris lombok merah, iris ke samping dulu. Sangat tidak cantik. Pertanyaan buat teman-teman, lombok ini sayur apa buah? Tulis bawang. Dan kita iris bawang putih. Sudah, kita potong lombok rawit. Wah, berantakan sekali. Oke, kalau sudah motong bawang putih, lombok, lombok rawit, lombok merah, bawang merah, lanjut kita potong tomat. Ini dipotong dua dulu. Dipotong jadikan 4. Oke, lanjut kita nyalakan kompor. Siapkan juga minyak goreng. Kita tunggu beberapa menit sampai matang, baru kita taruh di mangkok. Kita makan. Sudah kayak Master Chef. Jadi kalau di daerah saya itu yang terkenal ada Chef Agus sama Mama Lita. Siapa tahu kan di masa depan saya bisa jadi Master Chef. Kalau saya jadi Master Chef, Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata, insya Allah langsung masuk rumah sakit. Kita tunggu sekitar 5 menit biar matang. Masak air biar matang. 2000 years later. Oke, sudah matang, kita taruh di mangkok, baru kita ambil nasi, kita makan. Oseng cumi ala Chef Nindi, Master Chef. Oke, sudah nih, kita mau hias dulu. Kita potong jeruk nipis biar sama kayak punyanya peserta Master Chef Nindi. Kita taruh daun kemangi. Oke. Sama taruh jeruk nipis di atas. Iya, sudah jadi. Ini bisa dilihat. Kita rapikan dulu. Ini kayak Master Chef kita. Mesti kita makan. Oke, okay, let's go. Ini saya sudah siap nasi di sini. Ya, kita coba makan. Oseng cumi kecambah pakai tomat. Kita peras dulu jeruk nipis. Kita aduk. Biar meresap. Kita cari cumi. Ini cumi. Kelihatan nih, kita makan. Ini. Cumi, oseng cumi. Sudah cuci tangan, kita makan enak pakai tangan. Kita campur nasi dan cumi. Kelihatan. Hmm.
rasanya itu ada pedasnya, ada gurihnya, ada kecut-kecut dari jeruk nipisnya. Mantap. Terus ada harum-harum dari kemanginya juga. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cumi. Kita makan. Cuminya besar, kita bikin sendiri ya, suka-suka kita motongnya gini. Makan tomat. Ternyata saya bisa masak. Tapi kalau makan ini harus hati-hati karena ada ini. Ini bukan cumi, tapi laos. Nah, kita makan. Makan cuy. Cuminya. Ada pedasnya, ada asamnya, ada gurihnya, ada manisnya. Cocok dimakan siang-siang. Enak. Alhamdulillah habis. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka sama video ini silahkan klik tombol like. Jangan lupa subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay hungry. Ciao.